Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain Amma ba'du Dakwah merupakan kewajiban syari Atau kewajiban yang dibebankan agama kepada kita Aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan dakwah dinilai sebagai sebaik-baiknya ucapan. Para pengemban dakwah, para pelaku dakwah dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Dakwah seharusnya menjadi aktivitas utama kita. Mengapa? Karena Para nabi dan rasul pun telah menjadikan dakwah sebagai aktivitas utama mereka. Bahkan, tidaklah diutus para nabi dan rasul kecuali dalam rangka berdakwah, menyampaikan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh dan spirit dakwah adalah perubahan. Maksudnya, mengubah kondisi buruk menjadi baik, dari sesat menjadi petunjuk, dari kufur menjadi Islam bahkan dari kondisi yang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Karena roh dan semangat dakwah adalah perubahan, maka selain ada pihak yang menerima dakwah, pasti ada juga pihak yang menolak dakwah. Pasti ada pihak yang menentang, menghalang-halangi hingga memusuhi dakwah dan dan para aktivisnya dan para pengembannya. Pihak yang menentang, menghalangi dan memusuhi dakwah biasanya berasal dari para penguasa dan orang-orang yang sudah berada pada zona aman kekuasaan. Mereka tidak ingin eksistensi dan kekuasaannya terganggu dan tergantikan. Dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul selalu mengalami ujian penentangan dari para penguasa pada zamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan Raja Namrud. Beliau mengalami ujian berat, yakni dengan cara dibakar tubuhnya di atas gunungan kayu bakar. Namun demikian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan Firaun, raja zalim yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Dia memburu Musa alaihissalam dan para pengikutnya Akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sebaliknya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Isa harus menghadapi ancaman pembunuhan Raja Herodes. Akhirnya Allah menyelamatkan beliau dengan mengangkat beliau ke langit. Begitupun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah beliau pun tidak luput dari penentangan dan permusuhan. Berbagai cara dilakukan kaum musyrik Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau, mulai dari cara yang halus hingga cara yang paling kasar dan kejam. Di antaranya, pertama, meminta Abu Talib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Talib adalah orang yang sangat dihormati dan disegani oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap Muhammad mau mendengar perkataan Abu Talib agar menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak secara halus permintaan pamannya. Wallah ya ammi, lau yamini, wal yasari, ala an amrah, hatta Allah, aw pamanku demi Allah walaupun mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan agama ini niscaya sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan agamanya atau aku binasa karenanya atau aku binasa karenanya kedua membujuk nabi dengan harta dan takhta untuk melaksanakan tugas ini pemimpin kaum musyrik Qures menugaskan tokoh di kalangan mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat dalam berargumentasi dan mampu melakukan bargaining dengan baik Orang itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah memujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawaran harta, sehingga dikatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang terkaya di antara, di antara mereka. Utbah pun menawarkan Rasulullah menjadi raja dan pemimpin mereka, sehingga tidak ada keputusan kecuali beliau ikut memutuskannya. Namun tawaran Utbah ditolak secara halus oleh beliau Seraya membacakan Quran Surat Fussilat Ayat 1 sampai 37 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilum minarrahmanirrahim Kita pun fusilat ayatuhu Quranan Arabiyan liqawmi ya'lamun Bashiro wa nadhiro Wa aradu aksaruhum Fahum la yasma'un Dan terus sampai Ayat yang ke-37 Wa min ayatihi Lain wa nahar wa syamsu Wal qamar La tasjudu li syamsi lil qamar Wa judu lillahi Alladhi khalaqahunna In kuntum iyahu Rasulullah membacakan surat husilat ini dari ayat 1 sampai ayat 37. Selesai membaca ayat yang ke-37 karena membaca surat sajdah, Rasulullah sujud. Setelah sujud beliau berkata kepada Utbah Abu Walid, Abu Walid itu nama kunyah Utbah. Setelah kamu mendengar apa yang kamu dengarkan itu, Masihkah kamu dengan sikapmu yang seperti itu? Saat itu Utbah menjadi yakin bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah jauh dari keinginan mencari dunia. Ketiga, melakukan propaganda negatif. Cara lain yang dilakukan kaum musyrik Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan propaganda dan stigma negatif, mereka berharap hal itu akan menjauhkan masyarakat dari Muhammad. Karena itu, menjelang datangnya musim haji, yakni ketika Makkah banyak didatangi banyak orang dari berbagai penjuru, tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di rumahnya Walid bin Muhyirah. Di rumah Walid, mereka berembuk untuk menghasilkan keputusan, yakni sebutan apa yang akan mereka lekatkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar masyarakat menjauhi beliau. Muncul beberapa usulan. Mulai dari sebutan paranormal alias dukun, orang gila, penyair hingga tukang sihir. Walaupun semua sebutan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyebut Muhammad sebagai tukang sihir. Alasan mereka karena Muhammad datang membawa perkataan yang mengandung sihir yang mampu memisahkan tali persaudaraan, hubungan suami istri, dan ikatan kekeluargaan. Karena itu, pada awal musim haji, bangsa Arab heboh dengan isu-isu mengenai Muhammad sehingga OP-nya menyebar di seluruh jazirah Arabia. Namun cara mereka justru membawa berkah bagi Baginda Nabi Muhammad. Dengan begitu beliau dan dakwahnya semakin dikenal di kalangan bangsa Arab. Keempat, penyiksaan fisik. Ketika cara-cara halus gagal menghentikan dakwah mereka mulai meningkatkan eskalasi penentangan dengan cara penyiksaan fisik terhadap orang-orang lemah yang telah memutuskan memeluk Islam. Di antara mereka yang disiksa secara, secara tidak manusiawi adalah Bilal bin Rabah Al Habsi. Bilal disiksa oleh majikannya, yakni Umayyah bin Khalab Al Jumahi. Ia ditarik ke tengah jalan yang sangat panas dan penuh dengan kerikil diletakkan batu besar di atas dada Bilal. Selain Bilal ada zinirah, siksaan yang dia terima menyebabkan dia buta akibat dia sering dipukuli kepalanya. Ada juga budak wanita Bani Mu'amal yang mendapat siksaan dari Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Begitupun yang terjadi terhadap keluarganya Amr bin Yasir, ibunya serta ayahnya bahkan Sumayyah Ibunda Amar bin Yasir meninggal sebagai syahidah di dalam penyiksaan kaum musyrik. Sumayyah ini adalah merupakan orang perempuan pertama kali yang mati syahid. Ya awal syahidatin fil islam. Kelima pemboikotan. Setelah berbagai cara gagal menghentikan dakwah nabi. Berikutnya mereka melakukan baikot terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang telah memutuskan masuk Islam. Kaum Quraisy dilarang melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Mereka tidak boleh menikahkan atau dinikahkan dengan salah satu seorang di antara mereka. Mereka menulis teks pemboikotan itu di atas lembaran yang kemudian digantungkan di dinding Ka'bah. Pemboikotan itu berlangsung selama tiga tahun. Selama pemboikotan ini, Rasulullah dan kaumnya benar-benar menderita. Mereka tidak mendapatkan kebutuhan hidup primer mereka, kecuali yang dikirim oleh sebagian sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, bahkan sebagian sahabat sampai memakan tanah basah dan daun-daun kering kesempitan hidup yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya telah menggerakkan hati mereka. Kesempitan hidup yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ternyata telah menggerakkan rasa kemanusiaan sebagian musyrik Quraisy. Mereka menaruh simpati terhadap kaum yang tertindas. Meski mereka tidak mengimani ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka ada Hisham bin Amr. Ia datang dengan membawa keledai yang dimuati makanan dan kebutuhan lain selama boykot berlangsung. Hisham juga mengajak beberapa orang seperti Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah, Mut'in bin Adi, dan Abu al-Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin al-Aswad untuk bersama-sama melakukan tindakan yang dapat mengakhiri pemboikotan. Setelah mereka tawaf melingi Ka'bah, Zuhair berbicara kepada khalayak yang isinya mengajak masyarakat untuk menghentikan boykot. Walaupun ditentang oleh Abu Jahal, kelima pemuda tersebut saling membenarkan ucapan mereka. Akhirnya, akhirnya Mut'im mendekat lembaran untuk merobeknya. Dan dia mendapati lembaran itu telah dimakan rakyat, kecuali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kejadian tersebut, berakhirlah pemboikotan. Sahabat kampung ilmu yang dirahmati Allah, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah itu ibarat darah dalam tubuh manusia; dia harus terus mengalir dan berjalan, tidak boleh berhenti walaupun sesaat. Mengalirnya darah menjadi ciri kehidupan, berhentinya aliran darah pertanda kematian. Begitupun dengan dakwah, dia tidak boleh berhenti walau sebentar. Dengan dakwah, manusia mengenal Rabnya, mengenal Tuhannya. Dengan dakwah, manusia mengenal Allah. Dengan dakwah, manusia mengetahui dan menjalankan syariatnya. Dengan dakwah, manusia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Dengan dakwah manusia yang tersesat bisa kembali ke jalan Allah. Dengan dakwah masyarakat yang jahiliah bisa berubah menjadi masyarakat Islam. Yakni masyarakat yang menerapkan syariat Islam secara kapah sehingga membawa kebaikan dan kemaslahatan di dunia, dan beroleh pahala serta kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Dakwah adalah perintah Allah, bukan titah manusia. Dakwah harus mengikuti contoh Rasulullah SAW, bukan kemauan penguasa. Dakwah yang hak pasti mengalami penentangan dan permusuhan dakwah yang hak pasti mengalami penentangan dan permusuhan. Semua nabi mengalami itu. Ya karena itu adalah sunnatullah dalam hal dakwah. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari penentangan dan permusuhan. Pertanyaannya, bagaimana sikap mereka menghadapi berbagai penentangan, permusuhan, penyiksaan hingga ancaman pembunuhan? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mundur dari medan dakwah? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti mendakwahkan Islam? Jawabannya demi Allah tidak. Seandainya Rasulullah mundur dari medan dakwah dan ini mustahil terjadi, maka ajaran Islam tidak mungkin dianut miliaran umat manusia. Seandainya Nabi Muhammad SAW berhenti mendakwahkan Islam dan itu pun mustahil dilakukan, maka cahaya iman tidak mungkin tersebar luas ke seantero penjuru dunia. Para penguasa zalim, sebagaimana halnya Namrud, Firaun, Herodes, hingga pembesar musyrik Quraisy menginginkan agar dakwah berhenti. Bahkan mereka berupaya untuk menghentikan dengan sekuat tenaga. Namun, Nabi yang mulia tetap gigih dalam pendirian, kokoh dalam sikap, tidak mundur apalagi berhenti menyampaikan risalah dakwah, risalah Islam ini. Begitupun halnya dengan kita saat ini. Jika kita benar-benar menapaki jalan Rasulullah SAW dalam berdakwah, maka apa yang beliau alami pasti akan pula kita jumpai berbagai tantangan ancaman hingga permusuhan terhadap dakwah yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan kita rasakan dalam hal kondisi dakwah Islam diperlakukan seperti itu maka justru kita harus bergembira karena itu sunnatullah karena itu sunnatullah Berarti kita telah menapaki jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul. Justru kita khawatir jika jalan dakwah bertabur bunga, riuh-riuh dengan pujian dan tepukan tangan, mulus disambut dengan karpet merah di pintu-pintu istana. Jika begitu, kemungkinan besar kita sudah salah jalan, lalu. Bagaimana sifat yang harus dimiliki para pengembang dakwah? Paling tidak ada sifat utama yang wajib dimiliki pengembang dakwah, yaitu ikhlas, sabar, dan istiqomah. Pertama, ikhlas. Sifat ikhlas ini sangat penting dimiliki pengembang dakwah. Ikhlas artinya melaksanakan amal soleh hanya karena Allah, bukan karena apapun selain Allah. Keikhlasan menjadi syarat utama amal soleh seseorang diterima. Sebaliknya, ketidakikhlasan menyebabkan amal tertolak. Sebanyak apapun amal yang dilakukan, pengemban dakwah yang ikhlas akan memiliki motivasi tanpa batas di dalam berdakwah. Ia akan berjuang siang malam, ia akan mengerahkan segenap kemampuan dalam menyampaikan risalah Islam. Pengemban dakwah yang juga tidak akan mudah terkecoh oleh iming-iming dunia. Ia tidak boleh dibeli dengan harta sebanyak apapun. Sebabnya motivasinya berdakwah bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Pengemban dakwah, aktivis dakwah yang ikhlas juga akan dengan mudah menerima apapun risiko dakwah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang dengan ikhlas menerima keputusan turun pangkat jadi prajurit biasa di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal kemampuan Khalid dalam berperang sesungguhnya tidak diragukan. Sabar inilah benteng yang kokoh yang akan menjadikan seorang pengemban dakwah tetap ada terus menerus di jalan yang benar dan lurus. Aktivitas dakwah bukan aktivitas sesaat yang hanya dilakukan satu kali, dua kali, atau tiga kali saja, melainkan terus-menerus sampai kapan hingga kematian menjelang. Di dalam perjalanan dakwah, pasti akan kita temukan berbagai problem. Ada permasalahan yang muncul dari diri kita, seperti futur atau melemah semangat, hingga mundur dari medan dakwah. Ada permasalahan yang muncul antar sesama pengemban dakwah, sehingga saling memfitnah, menjelekkan, dan lain sebagainya. Ada juga permasalahan yang datang dari luar, seperti perlakuan buruk dari penguasa yang menentang dan memusuhi dakwah. Dalam kondisi seperti itu, sifat sabar akan menguatkan pengemban dakwah, sehingga tidak mudah mundur dari medan dakwah. Sabar. Sabar akan menjadikan pengemban dakwah tidak pernah takut terhadap ancaman apapun, dan juga tidak membuat dia bersedih dengan cobaan apapun. Ketiga istiqomah: istiqomah merupakan sifat yang mutlak, harus dimiliki pengemban dakwah dan aktivis dakwah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengumpulkan bahwa istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus tanpa berbelok ke kiri dan ke kanan tercakup di dalamnya ketaatan yang tampak maupun yang tidak tampak serta meninggalkan berbagai larangan Yaqulul Imam Ibn Rajab Al-Hambali Fi Ta'rifil Istiqamah Al-Istiqamatu Hiya Sulukus Siratil Mustaqim Wahuwa Ad-Dinul Qayyim Min Ghairi Mailin Anhu Yamnatan Wala Yasratan wa yashmulu dzalika fi latha'ati kulliha az-zahirah wal bathinah wa tarkul kulliha az-zahirah wal -batinah. pengemban dakwah yang istiqomah akan senantiasa konsisten menekuni jalan dakwah apapun risiko dan konsekuensi yang dihadapi pengemban dakwah yang istiqomah akan senantiasa lantang menyampaikan kebenaran Dimanapun dan pada posisi apapun dia berada, pengemban dakwah yang istiqomah akan senantiasa berani melakukan kritik dan membongkar makar para penjajah, walaupun risikonya harus menghadapi berbagai ancaman. Pengemban dakwah yang istiqomah tidak akan mudah terbelokkan dengan metode dakwah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya berbagai pertentangan dan permusuhan terhadap dakwah merupakan sunnatullah Allah pun menyiapkan kemenangan dakwah Sebagaimana dia memenangkan dakwah para nabi dan rasul yang mulia Pengembangan dakwah harus meyakini bahwa Allah SWT pasti, pasti memenangkan dakwah ini Pasti memenangkan risalah Islam ini Berbagai rezim dolim selalu tumbang dan dikalahkan oleh dakwah rezim Namrud tumbang sementara dakwah Ibrahim terus berjalan rezim Fir'aun hancur binasa sementara dakwah Musa terus melinggang rezim Musyrik Quresh habis tak bersisa sementara dakwah Rasulullah tetap eksis melampaui zaman karena itu pilihan bagi kita hanya satu tetap ada di dalam barisan dakwah konsisten memperjuangkan dakwah Islam atau tidak. Karena kalaupun kita keluar dan terlempar dari orbit dakwah, tetap saja akan ada orang yang menggantikan. Karena kalaupun kita keluar dan terlempar dari aktivis dakwah, dari orbit dakwah, tetap saja akan ada orang-orang yang dipilih Allah untuk menggantikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ajib